Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan jelaskan bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Hal ini penting untuk kita pelajari karena surah Al-Fatihah ini selalu kita baca di dalam salat. Jadi jangan sampai salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ta'awudz dan basmalah itu sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan ditonton video yang sebelumnya. Kita lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-ha itu memakai ha kecil, jadi bacaannya pedas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah itu juga pedas. Him juga pedas. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya itu ditekan karena dia ada tasdid, namanya nabab. Iyyaka na', jadi jangan iya tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim pakai mim, jangan mustaqin tapi mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi an'amta. Jangan an'amta, itu salah. An'amta. Lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dha itu panjangnya 3 alif. Waladdallin. Selamat mencoba, selamat melatih diri. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentarnya. Terima kasih.